Apa khabar semua? Telah menyatakan kepentingan sikap rajin di rumah. Apa maksudnya? Bagi subjek pendidikan moral, hari ini kita akan belajar tajuknya kerajinan. Tada! Okey, kita akan lihat standard kandungannya. Bersikap rajin di rumah. Okey, kita lihat standard pembelajarannya. Menjelaskan kepentingan sikap rajin di rumah. Okey. Mula-mula kita lihat apa yang dibuat. Ya, kita lihat bersikap rajin dengan cara membantu membersihkan lantai. Mula-mula memanglah kita perlukan bantuan, tapi bila kita bersikap rajin, kita akan sentiasa membantu. Dan kepentingan untuk bersikap rajin ialah dapat memupuk sikap berdikari dalam kalangan ahli keluarga. Seronok kalau kita mampu buat sendiri. Ya, berdiri di atas kaki sendiri. Seterusnya, kepentingan sikap rajin di rumah ianya dapat meringankan beban ahli keluarga di rumah. Ya, kita akan bersikap rajin untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan keluarga. Jadi, tiada siapa yang akan diberatkan, terbeban dengan tanggungjawab di rumah. Okay, kita sama-sama bersikap rajin macam ni, ya. Seterusnya, kepentingan sikap rajin di rumah, hubungan kekeluargaan semakin rapat. Apa yang penting? Sikap rajin. Kenapa? Maka kerjasama akan dapat kita capai bila kita ada sikap rajin. Jika kita bersikap rajin, penting supaya badan menjadi sihat dan cergas. Tak ada rasa malas, kita tak ada rasa susah. Kita seronok mengemas rumah kita sendiri. Okey. Dan pentingnya bersikap rajin dekat rumah, keadaan di rumah menjadi bersih dan kemas. Ada tak bau busuk? Tiada bau busuk. Kalau ada, kita akan bersikap rajin untuk membersihkan, menjadikan rumah tempat yang seronok kita tinggal. Ya, kepentingan sikap rajin di rumah dapat mewujudkan perasaan puas hati dalam kalangan keluarga. Bantu ibu di dapur akan bercambah rasa perasaan sayang, rasa sayang, ya, dan akan rasa gembira bersama-sama. Dan kepentingan seterusnya bersikap rajin di rumah memupuk sikap
sukakan kebersihan dan kekemasan. Ya, seterusnya kita yang rajin akan disayangi dan disukai orang ramai. Yang penting hidup biarlah Allah sayang. Pencipta ya, Tuhan sayang. Seterusnya, aktiviti yang boleh kita buat bila kita bersikap rajin ialah seperti basuh pinggan. Selain tu, mengecat pagar. Ya, mengecat pagar. Lagi, membersihkan lantai. Dengan mudah apabila kita rajin. Dan bersikap rajin penting untuk menyenangkan perasaan orang lain. Ya, kita menyenangkan perasaan orang lain berkali ganda. Kita akan rasa senang, hati pun lapang. Baik, cikgu telah menyatakan kepentingan sikap rajin di rumah. Apa maksudnya, pengertiannya? Ya, bersikap rajin tu kamu bersungguh-sungguh, tekun, beria-ia, buat dengan gigih. Ya, membantu diri kita sendiri dan aktiviti di rumah. Mereka yang rajin adalah berdasarkan ketekunan dan komitmen. Komitmen dia ketika membuat kerja di rumah. Sekarang, mari kita buat latihan. Boleh lihat di ruang description video ini. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.